puisi Budi Wiryawan dalam Begawan Melito. Sampai suatu waktu, kata-kata itu tak mampu menagih janji. Ia semende tanpa kaki, tanpa ruh, tanpa nyawa, tanpa bisa cengengesan, tanpa bisa selau. Ia oglak-aglik seperti dingklik, tanpa bokong penghuninya. Sunyi telah menggeletakkannya sampai suatu waktu. Tak lagi ada kiai, guru, diakon, atau pendeta yang mampu menolongnya dalam damai kata-kata. Datanglah pendekar camping tanpa nama, tanpa atribut, tanpa kepentingan, dan tanpa selera. Ia adalah Begawan Melito yang turun dari puncak gunung untuk sedikit merapikan bokong para penghuninya, agar punya suara, agar punya bunyi, agar punya mulut, agar punya sedikit nafas untuk menyuarakan semua pesan. Meski tanpa pretensi dan meminta ongkos perjalanan, turunnya sang begawan dari pertapaannya di gunung, tak ada pamrih yang membuncal. Ia hadir bak pendekar yang datang tanpa muka, tapi pergi tanpa punggung. Kusambut hadirmu, Begawan Melito.